Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita nak cuba untuk guna Geomystic ni untuk tengok radio dekat dalam kereta Al-Zahish. Cumanya bila kita pasang kita punya Geomystic ni, dia ada masalah sikit. Bila kita turunkan handbrake saja, nampak tak tu? Video and picture is disabled for your safety. So kita tak boleh nak tengok dalam keadaan kereta ni berhenti. Jadi kita akan cuba bypass ni. Saya dah beli dah kabel dekat Shopee, harga dalam 20 lebih. Kita tengok macam mana, boleh ataupun tidak nanti. Okay, jom. Okay, mula-mula sekali kita buka dalam head unit ni, guna screwdriver ni, petak ni, masuk kat dalam ni dan tolak ke atas. Okay, kemudian kita buka perlahan lah. Buka yang lain. Bismillah. Kat perlahan-lahan buka kat semua tempat tu. Okey, selesai. Okey, kemudian dekat atas ni kita cabut dia punya kabel. Kabel yang mula-mula ni kan, caranya adalah dengan kita press yang tengah-tengah ni. Kita press kat atas ni, kita cabut. Macam tu saja. Tak perlu pun buka radio ni. Saya nak buka tu satu kerja yang lain lah. Kalau rajin tak ada masalah. Saya tak pernah nak rajin. Okay, kemudian kita masukkan kabel bypass yang kita beli. Macam ni. Ini kedudukan dia ni. Kita masukkan macam ni. Okay, lepas dah ketat tu, kita masukkan balik yang ni ke dalam tempat yang asal. Okay, selesai. Okay, kita cuba startkan enjin. Tengok sama ada dia berfungsi ataupun tidak radio ni. Okay, nampak ni. Radio tak ada masalah berfungsi. Boleh check juga nanti radio yang kat luar tu berfungsi ataupun tidak. Saya rasa tak ada masalah. Ni saya punya Geomystic punya interface. Okay, kita try buka ni. Dorio. Okay, sebab kenapa kita ni? Sebab anak-anak lah. Biasa kadang-kadang dalam kereta lah mereka nak gaduh kan. Okay, kita try buka satu cerita. Kita buka cerita ni lah. Okay, Sukaneka Pororo. Okay, ni bagi siapa yang nak melanggan Pororo. Durio ni pun sangat digalakkan sebenarnya. Kita pun tak risau. Okay. Saya try turunkan handbrake. Nampak tu tak ada masalah untuk ni. Saya try jalan sikit lah. Okay, undur. Dengar tak, dia masih lagi bunyi. Sebab biasalah kalau rundur memang kamera akan keluar. Saya ke depan. Tak ada masalah. Maksudnya masa tengah berjalan ni boleh. Boleh, tak ada masalah. Okay, ni siapa yang nak beli Dorio. Nanti saya akan letak dia punya link lah dekat bawah. Bagi siapa yang berminat. Ni memang sangat bagus sangat. Dia punya konten ni memang konten Islamik dan konten yang bermanfaat. Kita tak risau anak-anak untuk tengok TV. Dekat rumah ke, dekat kena kereta. Okay, selamat cuba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10 seconds later. Okay, untuk kabel tu saya selitkan je. Saya tolak je masuk dalam ni. Okay, kemudian kita pasang balik kita punya cover ni. Okay, pastikan pasang masuk dengan elok lah. Okay, saya try tolak sikit belah kiri dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk. Tolak belah atas. So, alhamdulillah. Selesai. Semoga bermanfaat. InsyaAllah ini kabel ni kita boleh fikirlah macam mana kita nak susun nanti. Tapi untuk masalah tengok video masa kereta bergerak, dah tak ada masalah, insyaAllah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.